Salah satu penasehat direksi PT Semen Padang, Dani Faizal, sekaligus tokoh masyarakat Lubuk Kilangan, Kota Padang, mengadakan bakti sosial pembagian takjil paket makanan berbuka puasa kepada ribuan warga yang kurang mampu selama bulan Ramadan. Pembagian paket ini sangat disambut baik oleh masyarakat. Salah satu penasehat direksi PT Semen Padang, Dani Faizal, sekaligus tokoh masyarakat Lubuk Kilangan, Kota Padang, mengadakan bakti sosial pembagian takjil paket makanan berbuka puasa kepada ribuan warga yang kurang mampu selama bulan Ramadan. Pembagian paket ini sangat disambut baik masyarakat sekitar Selasa sore 9 April 2024. Beginilah suasana selama Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Ratusan masyarakat antri dengan tertib untuk mengambil paket makanan berbuka secara gratis yang diadakan dari salah satu penasehat direksi PT Semen Padang, Dani Faizal, sekaligus tokoh masyarakat Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dalam kegiatan pembagian paket makanan di bulan Ramadan tahun 2024 ini, Dani Faizal yang dibantu beberapa orang staf telah membagikan lebih dari 6.000 paket makanan berbuka puasa secara gratis ke masyarakat sekitar maupun masyarakat perkendaraan yang sedang melintas selama bulan Ramadan. Pembagian paket makanan berbuka puasa setiap harinya dimulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan jumlah 200 paket lebih yang dibagikan secara langsung oleh Dani Faizal ke masyarakat yang ada di kawasan Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dani Faizal yang akan maju sebagai calon wali kota Padang mengatakan kegiatan sosial pembagian paket makanan berbuka puasa ke tengah masyarakat Kota Padang merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang sudah berlangsung satu bulan penuh dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan makanan untuk berbuka puasa. Telah selesainya pembagian buka gratis yang dimana kami laksanakan mulai dari awal puasa sampai akhirnya Ramadan saat ini. Jadi 30 hari kita membagikan dengan jumlah 200 kotak per hari, jadi sekitar 6.000 kotak. Jadi kami, saya atas pribadi memohon maaf kalau ada masyarakat yang tidak kebagian dalam pembagian buka gratis. Kegiatan ini terikuti minta saya dari tahun 2018. Terus dibagi kepada masyarakat. Harapan saya semoga tahun ke depan saya bisa lebih besar membagi daripada ini. Misalnya sekarang kan 200 kotak, kalau dapat tahun besar, tahun depan 400 kotak. Jumlah paket yang dibagikan mencapai 6.000 lebih atau sekitar 200 paket setiap harinya, yang sudah terlaksana sejak tahun 2018 lalu dan menjadi kegiatan rutin setiap tahun di setiap datangnya bulan Ramadan kini resmi ditutup. Ia berharap untuk tahun yang akan datang, ia bisa menyalurkan sebanyak 400 paket makanan berbuka puasa setiap harinya kepada masyarakat. Salah satu warga asal Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang sebagai penerima manfaat yaitu Fardi mengatakan ia sangat senang mendapatkan paket makanan saat menjelang berbuka puasa dari salah satu tokoh masyarakat, Dani Faizal, yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.